Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Foto 1976. Pada kecepatan hari ini mau bikin ongseng-ongseng kembang gadul, saudara-saudara. Ini lagi proses pemitilan untuk diambil bunganya aja, kembangnya. Ini proses pemitilan kembang gadul, saudara-saudara. Kembang gadul itu kalau cara masaknya nggak pinter, bisa rasanya pahit. Nanti ada trik atau ilmu untuk menghilangkan pahit godong kembang gadul, saudara-saudara. Ini masih prosesnya dulu, nanti direbus biar nggak pahit, ada rahasianya. Itu saudara-saudara, sebangsa dan setengah air, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video atau konten-konten saya selanjutnya. Pada hari ini tanggal 4 Februari 2021 saya ingin bikin konten oseng bang gandul. Nanti kelanjutannya berlanjut, ini masih mitilin dulu. Nah, setelah kita godok banyu, setelah umum kita cemplungi asem untuk menawakan, untuk ngilangin rasa pahit bang gandul, tak cemplungi asem. Asemnya dicemplungin, gue ngilangke pahit kembang gandul. Terus dikai sedikit uyah ben memes. Uyahe ora sah kauke, cukup wae ben memes. Nah, terus kembang gandule dicemplungke. Makan dulu ya, cemplung ke. Sian. Karena kok kan bang gandul ora kancep, tak tenet-tenet ben kancep. Nanti bang gandule mateng, mitili bumbu. Nah, bumbune brambang bawang, terus tekoknya dicemplungke blender. Blender jaman biyen, jaman mbokku blendere ngene iki. Ben nganti ora sa lembut-lembut. Gunyek wae ben rasa bumbune ben mirasa. Wis dicedhani sih. Ah, ini udah mateng, terus diubah. Banyu kebrijik. Wah, sambil dijumuni asemnya mau. Asemnya mau ben ora katok kekuata di sini. Asemnya buai. Kok enggak kecopot kemlotak. Asemnya diambilin dibuang. Nah, wis resik. Asemnya wis cukup.
bersih sisan. Pakai lengong. Bukan iklan ini, terus band mereknya. Untuk menambah selera tak cembungi tempe, rencana mau teri, duitnya orang ono, mau ke warungnya males. Nah, jadi tak ono nih aja. Untuk mengganti teri dikasih tempe, terus bumbunya cemplungkan. Terus ditambahi gula merah sambil menunggu harum apa mateng bumbune. Nah, wis wangi mateng gandule, mbak gandule dicemplungke. Bumbang. Untuk nambahin gurih, saya tidak pernah memakai micin. Saya gunakan masako saja. Karena oh iya, ini Royco, salah baca. Nah, karena kalau pakai micin atau sejenis yang lain penyedap, ilat saya letih, aor, mau gumo. Sayang, bumbunya tak bejakin. Ya, sambil menunggu mateng, saya ngeler sego karena udah lapar. Ngeler sego banyak-banyak nanti tidak habis. Ngeler sego sambil nunggu mateng sayurnya, oseng-osengnya. Nah, udah matang. Siap sarapan. Panas guys, benar peniroin. Ternyata enak guys, nggak pahit. Terima kasih. Semoga Anda tidak bosan-bosan nonton channel saya. Bantu subscribe, like, dan pencet
loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.